Mohon izin dikarenakan masih adanya kegiatan lain. Kita kedua memang sistem sektor pertanian kita sampai penuh semua bulog, penuh semua gudangnya, penggilingan penuh, tinggal sekarang harus ada Mobnas, mobilisasi nasional, yang kami sudah bersurat ke Kemenko untuk ada relokasi stok yang ada di Sulawesi Selatan supaya kita bisa isi lagi pas panen nanti bulan 8. Itu saya rasa yang paling kencar sekarang. Yang kedua, yang ketiga memang kita ada percepatan kan untuk penyelesaian beberapa kontraktor yang memang sempat tertahan, kemudian kita masukkan kembali dan mereka bisa bergetar, dan memang ada akselerasi program-program 21 untuk kita percepat pekerjaan. Ya, terima kasih. Oke, Andi. Kami mempersilakan untuk mengambil gambar selama 1 menit.